Hai, halo, apa kabar? Senang sekali hari ini bisa bike to work. Terbayangkan kalau seluruh masyarakat Indonesia bisa melakukan kegiatan semacam ini. Tentunya polusi udara di negara kita akan berkurang dan badan kita akan tambah sehat. Nah, bagaimana agar semua masyarakat bisa menikmati bike to work di kota-kota di Indonesia? Tentunya kegiatan ini bisa dinikmati secara aman dan nyaman apabila kita tinggal di sebuah kota yang telah terancang dengan baik. Demi berkembangnya kota-kota di Indonesia dan demi fasilitas yang memadai, kami FTUI selalu berusaha untuk menghadirkan para perancang kota yang handal. Oleh karena itu, tahun ini Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan bangga mempersembahkan program studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK bertujuan untuk melatih para calon perancang kota agar dapat mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk, dan juga ekonomi di dunia. Kami berharap program studi ini dapat menjadi pusat pengembangan ilmu yang multidisiplin serta menciptakan lulusan profesional yang handal dalam perencanaan kota. Bukankah begitu, Mas Gamal? Betul sekali, Pak Henry. Tentunya lulusan PWK nantinya akan menjadi lulusan handal yang dapat berkontribusi dalam skala nasional maupun internasional. Prodi PWK menekankan interdisiplin dari pengembangan standar perencanaan wilayah dan perkotaan dan berorientasi pada perencanaan berbasis kemajuan teknologi. Hal ini kami lakukan demi kesejahteraan seluruh masyarakat agar dapat hidup di daerah berbasis kota cerdas dan pembangunan berkelanjutan. Kelebihan lulusan PWK FTUI terletak pada fleksibilitas yang dimiliki. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya 3 program peminatan, yaitu perencanaan tata ruang kota, perencanaan lingkungan kota, dan perencanaan infrastruktur dan transportasi. Pelaksanaan pendidikan dengan penjaminan mutu akademik terbaik menjadi prioritas kami dalam mempersiapkan mahasiswa yang siap terjun ke dunia profesional. Dalam penjaminan mutu akademik, kami berkoordinasi dengan unit penjaminan mutu akademik baik di fakultas maupun universitas. Mata kuliah yang kami susun juga menjadi perangkat untuk menumbuhkan kemampuan dalam hal kematangan intelektual, kemandirian, dan kreativitas. Peserta dapat mencapai gelar Master Perencanaan Wilayah dan Kota, MPWK, dalam 2 tahun, serta sertifikat keahlian dari Ikatan Ahli Perencana IAP. Prodi PWK akan menciptakan lulusan tenaga ahli yang tak hanya memiliki kompetensi profesional, namun juga memiliki pengakuan formal yang terdaftar. Sebagai asosiasi profesi perencanaan wilayah dan kota terbesar di Asia Tenggara, Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota atau IAP akan banyak bekerja sama dengan Prodi Magister PWK FTU. Lebih dari 52% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan lebih dari 600 kabupaten kota masih terus melakukan pembangunan kota, desa maupun pengembangan kawasan lainnya. Sehingga target pembangunan dan perencanaan kota kita sampai saat ini masih sangat tinggi. Indonesia membutuhkan banyak tenaga profesional yang kompeten dan dapat menjalankan keahliannya dengan penuh tanggung jawab. Kami siap mengawal para calon perencana wilayah dan kota dari PWK FTU. Saya, Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengucapkan selamat atas dibukanya program studi Magister Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Harapan saya, semoga program studi ini dapat menjadi wadah yang baik dalam menghasilkan SDM yang andal, profesional, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi melalui perekonomian berbasis inovasi. Hal ini hanya bisa dicapai dengan kualitas SDM yang menguasai teknologi dan mampu menjawab tantangan, serta memberikan solusi atas berbagai masalah yang ada di masyarakat. Semoga program perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Indonesia terus konsisten dalam berkontribusi untuk kemajuan dunia perencanaan wilayah dan kota di Indonesia dan dunia.
Bagaimana? Tertarik? Bergabunglah dengan kami di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota dan menjadi kontributor untuk kemajuan perkembangan kota di Indonesia.